Gede. Masya Allah. Maka di depan kamera ini lho ya, adalah lumpang ataupun lesung ajaib yang sudah berumur puluhan tahun lho ya. Dan di sini juga terkenal angker begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam ya. Masih di channel kami Gusmur Official ya. Kali ini Gusmur Official akan mengadakan acara penelusuran daripada lesung ajaib Luri yang berada di kawasan area sebelah utara aula panggung ataupun markas jamaah Al-Barokah begitu. Songku nama ngeng dungi ngereng orang gitu ada mbak? Anu, makaran ajaib. Oh ajaib ya? Oh, anu nanti nama siapa siapa? Anu, mbak orang tua nama itu. Oh nyaman? Ah, ya si Aroman Pak Tu siapa? Oh, si Geneng Pak Tu. Kali ini Gusmur Official tidak sendiri lho. Wah ini ditemani oleh Pak Musawi dan juga ada Mbah Gelunung dan rekan-rekan yang lain begitu. Di sini terdapat satu lumpang ajaib lho. Yang mana lumpang ini menurut saksi mata lho ya sudah diambil orang. Tapi pindah lagi ke sini lho. Itu kurang lebih sudah 2 atau 3 kali begitu ya. Dan umurnya pun sudah puluhan tahun di sini lho ya. Sebetulnya bukan di area ini dulu ya, atau awal tempat lesung atau lumpang berada begitu ya. Tapi sekarang sudah ada di sini begitu lho. Tonton dulu video ini selengkapnya, jangan di skip-skip agar tidak penasaran, tidak gagal paham. Jika bermanfaat jangan lupa dibantu share sebanyak-banyaknya, tinggalkan like, komen yang bagus-bagus, kemudian jangan lupa dibantu subscribe gratis lur, agar Gusmur Official semakin lebih kiat membuat berbagai macam video terbaru dan terunik yang sekiranya bisa diambil pelajarannya. Gede. Masalah. Maka di depan kamera ini lho ya, adalah lumpang ataupun lesung ajaib yang sudah berumur puluhan tahun lho ya. Dan di sini juga terkenal angker begitu. Satu yang enggak remah yang orang ada. Lho, mantang anang sengodong, manung kalau nyak, yang anu emang itu aja, mare sambil pulang. Sekarang suko dari kandang juga. Dari kandang. Enggak boleh pole ke kandang. Kandang mak tu nama teh. Karena anu nak isaren temui dia. So. Mon anu mon reng-reng sak kandhe. Ya anu. Dia lama dia. Anu, eguan jangan berkesan. Kokong cek leng kain deh. Oh, jadi lekelek ya kalau orang dia. Lekelek sambil. Nara duka leng ada saja. Saya tahu lekan ya. Ding, tengen ding itu duka. Tapi pertajam ni dia orang menanamkan denda. Anu apa kena mondok? Ya tak tahu cang gelar ada beda perlu apa gelar. Cuma dia moro anu. Mana aingnya pulang gua ini di sini. Oh aingnya lah karena kosa dasar ya. Kalau asad lo atau enggak lo duka. Ini sedih ya. Mulai lambo gua dah 5 tahun itu ni. Kendera mesti. Oh nak berang anu nang. 6 senti, 60 senti. Enggak, tawone. 60-an ya. Alergi. Oh, alergi ya? Getol. Oh, getol. Getol dul-bindul bingung anu roh. Iya keneng dinda minta aing. Katelan. Minta aing bisa. Ka anak potong. Iya. Minta aing bisa yang nyiap.
Di ngarek di dan di jauh ngarek di nang. Ya iya berarti kan tanahnya kosong ya? Kosong. Dan melok itu apa? Ganggu itu. Ganggu nama. Oh kajam. Oh akhirnya kosong ya? Itu kosong. Ya kadang-kadang tanduri yang telo, yang lendek. Mana tanduri tebu kan? Oh ganggu. Angin ini hawa itu kan? Ya. Maksudnya kakek setahu setia Andri ya? Iya setahu setia. Kakek yang apa? Kolbikol? Kolbikol, bintu. Siapa ya? Lho, makin kau yang mereka kena. Lho, kau yang itu. Jauh sandi atau tahunya mana salpa ya? Iya, orang tua nama aku. Orang tua nama aku. Ibunya orang tahu nyaman nak foto. Kom apa? Anu je, anak kamu so ya mesti tahu. Orang kuana-kuana di Nara tahu. Tahu. Anjo asing nanti. Tapi dia beda kangkeng. Oh, ada ya? Mari. Mari dia. Eh, anu ya le. Eh, tak maaf. Orang tuana tak ada. Sekarang suku di sana. Atau mau beda yang kangkeng. Mari dia. Anu-anu. Eh, sara ini lang. Elang boleh. Atau mau di Nara terus panjang. Pakuni di Nara. Maka di depan kamera ini lur ya, yang dimaksud lumpang ataupun lesung ya waktu Wisolowak dalam karena di setiap daerah penyebutannya mungkin ada yang sama atau ya ada enggak sama gitu ya. Tapi kalau di daerah Gusman Official ini adalah lesung begitu ya. Maka lesung di depan kamera ini ya itu sudah hilang atau sering dicuri begitu ya. Sejak dahulu, jadi ini di sini sudah puluhan tahun dulu ya, dan tempatnya atau asal usulnya sebetulnya bukan di sini dulu ya, tapi tidak jauh dari tempat yang sekarang ini atau di sini ini ya. Jadi kurang lebih antara 500 atau 1000 meter ya dari sini, tapi mungkin nggak sampai dulu ya. Dan ini disebut lesung ataupun lumpang ajaib oleh masyarakat setempat karena dicuri orang atau diambil orang bolak-balik dan kembali lagi di sini lho. Untuk tempatnya ini di tengah sawah atau waduh wis memang roto angker di gini lho. Jadi untuk metosnya sendiri Gusman Official juga kurang begitu paham. Dan kalau informasi ya memang dari dulu Gusman Official yang tahu memang sudah ada. Jadi ini sudah puluhan tahun ya. Dan menurut narasumber dari warga ataupun masyarakat sampai hari ini ya itu ya juga sering atau banyak orang kesini ya, cuma orang-orang tertentu saja ya untuk melakukan ritual. Tujuan, harapan, cita-citanya pun juga belum begitu jelas Gusman Official ya. Cuma yang jelas di sini terkenal angker, jadi sering ya apa itu penampakan ataupun penyakit ataupun waduhis itu ini sering ake wong apa ketempelan kesurupan dan lain sebagainya. Untuk informasi lebih detailnya Gusman Official juga belum begitu tahu begitu loh. Maka demikian lur ya, sekilas liputan Gusman Official ya, edisi penelusuran keberadaan lesung ataupun lumpang ajaib di daerah desa Ganjaran. Mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya dan bermanfaat bagi kita sekalian. Kami Gusman Official, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun jika ada kata yang kurang berkenan di hati wabil khusus pendukung channel Gusman Official ini. Maka dari itu video ini akan Gusman Official akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.